Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Zainal bin Abdul Rauf. Saya jadi course Bachelor of Medical and Health Science with Honor. Subjek iaitu Clinical Practice Mental Health. Course subjek MBCP 3912. Saya dari Open University Malaysia. Pada petang ini, saya akan menerangkan satu penyakit iaitu schizophrenia. Schizophrenia ialah penyakit gangguan mental yang kronik dengan gejala psikotik yang mengganggu, gejala efektif dan kontraktif seperti khayalan, halusinasi, kemurungan, kegelisahan, insomnia, kesukaran dalam konsentrasi, kecurigaan dan penyingkiran sosial. Schizophrenia merupakan masalah kesihatan mental yang kronik serta serius yang melibatkan cara seseorang itu berfikir, berkelakuan dan perasaan mereka. Individu yang mempunyai masalah ini akan berkelakuan seolah-olah mereka telah hilang dari dunia realiti. Simptom yang berkaitan agak serius dan boleh membahayakan bukan sahaja mereka, malah orang di sekeliling. Penyakit schizophrenia ini juga bukan satu penyakit yang biasa terjadi, tetapi haruslah berjaga-jaga untuk kebaikan sendiri. Okay, etiologi untuk penyakit schizophrenia, genetik, neurological, jangkitan virus atau trauma, kewangan ataupun dadah. Okay, manifestasi klinikal iaitu tanda-tanda. Delusi, ini merupakan sebuah keadaan di mana individu terbabit mempunyai kepercayaan yang bukan-bukan seperti mereka percaya mereka mempunyai kuasa yang luar biasa atau mereka merasa seperti orang lain ingin mencederakan mereka. Delusi paranoid. Delusi paranoid ini sebagai contoh, pesakit menganggapan ada orang untuk menyayangi dirinya. Okay, delusi kawalan. Sebagai contoh, pesakit menumbuk seseorang atas sebabkan arahan oleh sesuatu. Okay, delusi pelik ini sebagai contoh yang mengatakan pesakit menyatakan malaikat ingin menyerang bumi. Okay, halusinasi. Halusinasi mendengar suara yang tidak dapat didengar oleh orang lain atau melihat objek atau lembaga yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Okey, halusinasi pendengaran. Pesakit mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Pesakit juga mendapat arahan dari pendengaran. Okey, halusinasi penglihatan. Penglihatan, pesakit melihat sesuatu objek yang orang normal tidak dapat lihat. Okey, halusinasi somatik. Halusinasi somatik ni pesakit, sebagai contoh, pesakit merasa sakit ataupun ada benda yang bergerak di dalam badan. Halusinasi bau, pesakit dapat bau sesuatu benda yang manusia biasa tidak dapat bau. Sama juga seperti halusinasi rasa. Okey, pemikiran terjejas. Mereka mempunyai masalah seperti suka mengubah-ubah pemikiran mereka apabila bercakap sehingga orang lain, orang yang mendengar suka memahami apa yang dimaksudkan oleh mereka. Okay, kurang motivasi, tiada minat untuk melakukan aktiviti harian. Kurang reaksi terhadap sebarang emosi. Reaksi mereka terhadap sesuatu emosi mungkin kurang atau tidak betul. Kurang bersosial. Hal ini kerana individu yang mempunyai penyakit schizophrenia ini selalunya rasa seperti ada orang yang ingin mencederakan mereka, lalu mereka akan kurang bersosial dan sentiasa berseorangan. Okay, peribadi yang tidak terurus, tidak tahu mereka mempunyai penyakit ini. Kesemua halusinasi dianggap benar-benar berlaku dan tidak diberitahunya tipu. Maaf. Kesemua halusinasi dianggap benar-benar berlaku dan jika diberitahunya tipu, mereka akan marah dan tidak mempercayainya. Okay, ini adalah present case yang saya ambil satu pesakit ini, schizophrenia di ward psychiatric Jalan Perak, Pulau Pinang. Okay, Mr. S, 36 tahun, Malay, lelaki, single dan tidak mempunyai pekerjaan. Dia dia tinggal bersama ibu dan ayahnya. Okay, dia tidak mempunyai sebarang sebarang penyakit lain. Okay, pada 28/5/2010,
SAS pertama kali dimasukkan ke ward PSY, Hospital Pulau Pinang, dengan diagnosis bipolar mood disorder in maniac phase. Sebab itu beliau discharge dengan ubat. Okey. Dia history dia sejarah dia pernah admit dua kali dekat private hospital Pulau Pinang, di private hospital di Penang. Lepas tu diagnosisnya ditukarkan ke schizophrenia. Dia datang ke hospital Pinang dengan complain of talking to himself, mumbling to himself, smiling to himself and hyperreligious. Assessment finding, okay, dia dibawa oleh ibu bapanya dan polis kerana mengadu abnormal behavior selama 2 minggu, talking to himself, irrelevant, irritable forward mother, dan dia cakap seorang lah. Okay, sehari sebelum dimasukkan ke ward, pesakit agak agresif dengan memukul ibunya, membalin handphone, dan ditanya selepas beberapa jam, pesakit ditanya dia tidak dapat ingat apa yang telah dilakukan olehnya. Okay, ini adalah family history. Atas tu ialah ibu dan ayahnya. Mr. S adalah anak pertama daripada 3 adik-beradik. Okay, history of mental health in the family. Tiada seorang pun yang mempunyai masalah mental dalam keluarga mereka. Okay, bagi rawatan untuk penyakit schizophrenia ini, pertama kita akan ubatan lah. Ubat yang diberi ialah seperti clozapine atau risperidol. Ubat ini akan membantu mengurangkan simptom yang berikutan dengan penyakit ini. Hal ini juga akan dapat membantu mengawal tingkah laku serta emosi pesakit yang terbabit supaya tidak menjejaskan kesihatan yang lebih teruk. Okey, yang kedua, kita akan kaunseling individu, akan membantu pesakit memahami akan penyakit yang dialaminya untuk membolehkan pesakit lebih bersedia untuk menangani penyakit tersebut. Ia juga membantu meningkatkan keyakinan dan jati diri. Okey, yang ketiga, terapi berkelompok. Ini merupakan satu kumpulan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama. Contohnya, pesakit schizophrenia duduk bersama-sama berbincangkan pengalaman, masalah dan cara mereka menanganinya. Dengan cara ini, mereka dapat belajar sesama sendiri dan saling memberi sokongan dan galakan. Yang seterusnya, pendidikan kesihatan. Sesi belajar mengenai penyakit, rawatannya, cara mengenalinya dan langkah-langkah pencegahan supaya ia dapat tidak berulang lagi. Okay, terapi keluarga, membantu ahli keluarga menangani stres semasa hidup bersama pesakit sendiri. Okey, kalau disebutkan keluarga ini, ahli keluarga amat penting untuk memulihkan pesakit schizophrenia ini. Mereka tidak perlu takut dengan pesakit schizophrenia, malah mereka perlu membantu dengan mengeratkan lagi silaturahim supaya pesakit tidak merasa dirinya kesunyian dan kesorangan. Okey, dari segi kewangan pun, kerajaan telah menyediakan sedikit dana untuk membantu pesakit dan sememangnya mereka akan dapat membantu sedikit untuk menyara hidup. Selain itu juga, pesakit akan dibantu oleh pihak psychiatric hospital untuk mencari peluang pekerjaan. Ini akan membantu mereka dari segi keyakinan diri dan memberikan mereka sedikit dorongan positif untuk meneruskan hidup dengan berdikari.
Okey, pemulihan. Setelah tanda-tanda penyakit pesakit dapat dikawal dengan mengambil ubat secara teratur, satu plan rehabilitasi yang lengkap dan komprehensif harus diatur supaya pesakit dapat kembali berfungsi di dalam masyarakat seperti sedia kala. Okey, kesimpulannya, skizofrenia boleh disimpulkan bahawa adalah satu keadaan keadaan mental yang disifatkan dengan gangguan dalam emosi, pemikiran dan tingkah laku. Kita sebagai masyarakat yang normal perlulah membantu untuk memahami orang yang mengalami sakit tersebut supaya penyakit tersebut tidak bertambah teruk. Okey, akhir kata, skizofrenia ini boleh disimpulkan bahawa satu keadaan mental keadaan mental yang disebabkan dengan gangguan dalam emosi, pemikiran dan tingkah laku. Kita sebagai rakyat yang normal, kita sebagai masyarakat yang normal perlulah membantu untuk memahami orang yang mengalami sakit tersebut supaya penyakit tersebut beliau tidak bertambah buruk. Okey. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.